Halo semua, kali ini kami ingin mengintip salah satu rumah garapan Meirif yang berada di Jakarta Selatan. Bisa dilihat, untuk bagian eksteriornya, desain ini dibuat klasik modern dan didominasi oleh warna putih. Di bagian taman, terdapat mini garden dengan tanaman yang memberikan kesan tropis. Menjajakan kaki ke dalam rumah ini, kita akan disambut oleh style klasik modern yang memberi kesan simpel namun nyaman. Berpindah ke bagian kamar, mostly wardrobe-nya berwarna putih serta lantai kayu vinil yang memberikan kesan klasik elegan. Kamar ini mempunyai jendela besar sehingga cahaya matahari dapat memberi pencahayaan ruangan. Berpindah ke bagian kamar mandi, kesan klasik masih mendominasi. Dengan meja wastafel serta lantai marble dengan warna krem, kamar mandi ini berhubungan langsung dengan wardrobe room berdesain mewah yang didominasi oleh warna putih. Lanjut ke secondary bedroom. Secondary bedroom ini lebih modern dibanding kamar utamanya. Dengan nuansa temaram, memberi kesan menenangkan, namun jendela besar yang membuat kamar ini tetap punya cahaya yang baik dan tampak lebih luas. Kemudian kamar anak. Nuansa kamar anak ini dibuat girly. Furnitur yang efisien dan menghemat space ini membuat kamar ini luas dan fungsional. Kamar ini juga terkoneksi langsung dengan balkon sehingga si kecil akan merasa sangat nyaman. Di sudut kamar juga terdapat wardrobe kecil. Nah, wardrobe ini sangat fungsional ya untuk menyimpan pakaian ataupun mainan untuk si kecil. Beranjak ke bagian lainnya, yang menarik dari rumah ini, meski bergaya klasik modern, tangganya dibuat futuristik. Tema futuristik belakangan memang sangat populer di dunia arsitektur sebab berkesan sci-fi layaknya di film-film superhero. Nah, tangga ini terkoneksi dengan ruangan mezzanine. Kamar mezzanine ini juga dibuat dengan gaya futuristik, di mana warna putih masih mendominasi serta memakai lantai berbahan vinil. Last but not least, kami mengintip bagian rooftop. Di bagian rooftop ini terdapat kolam renang. Sangat menarik sebab pada umumnya kolam renang di dalam rumah biasanya berada di halaman belakang. Kolam renang rooftop ini membuat penghuni rumah dapat berenang
sambil menikmati pemandangan ibu kota. Sekian untuk video dari Mary kali ini. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk membangun rumah impian bersama Mary. See you!